Balik kepada apa disebut yang dipersoal oleh Batu, kemudian yang berhormat Jasin tadi jawab, kata wajar lah kan, gamak yang wajar ditahan di bawah SA, gamak sungguh. Sedangkan yang buat salah tu orang lain, yang menghasut orang Melayu, menghasut orang Cina supaya bertemu bergaduh pada waktu orang lain. Jadi adakah yang berhormat bersetuju bahawa yang berhormat Pekan yang pada waktu itu juga sebagai ahli parlimen, ketua pemuda, yang melakukan benda ni tetapi dia dilepaskan? Maknanya yang berhormat setuju seorang yang melakukan jenayah keganasan perkauman ini boleh dilepaskan begitu saja, sedangkan saya ini yang berhormat kata patut, tak ada sangkut paut pun memang patut kena. Maknanya ni undang-undang apa macam ni? Ini undang-undang yang maknanya tak boleh lah macam tu yang berhormat. Saya tak tahu apa dah waktu tu. Jadi kalau kira dengan belut, okay. Dia kata dia apa, budak-budak lagi, beringui lagi waktu tu, dia bukan tahu apa kan. Boleh juga kita tanya tentang isu ini. Kerana kita terpaksa terima hakikat bahawa IAC yang telah diperkenalkan cukup bertepatan pada waktu tersebut. Apa juga pengertian tangkapan tersebut adalah semata-mata untuk dalam konteks untuk preventif, bagi memastikan supaya kita tidak mahu kejadian buruk berlaku. Ya Muhammad, saya sebut sekali lagi, di Mumbai baru-baru ini, walaupun sebenarnya intelligence mereka mengetahui satu perkara buruk akan berlaku, tetapi kerana mereka tidak ada mempunyai undang-undang preventif, setelah berlaku perkara tersebut melibatkan banyak kematian, mereka diburu. Sekarang India terpaksa memperkenalkan akta yang macam kita ada sekarang. Jasin, terima kasih Jasin dan juga terima kasih Datuk Andy Petua. Saya memang juga prihatin tentang keselamatan negara dan juga kebebasan hak seseorang. Tapi saya nak tanya Jasin, bukankah undang-undang yang sedia ada ni memang sudah memadai dan mencukupi? Kerana di bawah undang-undang kita, memang seseorang itu kalau disyaki hendak melakukan ataupun akan melakukan kesalahan, mereka boleh ditahan dan dibawa ke mahkamah, dan siasatan boleh dijalankan untuk 14 hari. Dan kalau mereka didakwa dalam masa itu, mahkamah tidak akan membebaskan mereka kalau disyaki akan melakukan sesuatu jenayah yang serius seperti pembunuhan ataupun terorisme. Jadi yang saya tak yakin tentang undang-undang kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012 ini ialah ia menghalalkan ketidakadilan di mana saksi-saksi palsu dan keterangan-keterangan palsu boleh dikemukakan dan tidak boleh dicabar. Ini semua dalam peruntukan ini, jadi kita tidak boleh menghalalkan ketidakadilan. Dan saya nak dapat penjelasan daripada Jasin. Memang kalau seorang itu nak lakukan kesalahan, kita sudah ada undang-undang yang sedia ada di power kanun kesesaan dan juga kanun acara jenayah sedia ada prosedur dia untuk menandingi masalah itu. Terima kasih sudah yang berubat beruas. Sepatutnya rang undang-undang ini kita mesti terima baik dalam satu konteks bahawa IAC telah pun dimansuhkan. Undang-undang preventif ni bagi memastikan supaya kita dapat lihat bahawa negara kita sentiasa aman. Tidak ada percubaan-percubaan daripada mereka yang tidak bertanggungjawab mahu mengharubirukan negara kita. Seterusnya, saya pergi kepada kekuatan undang-undang ini. Saya pergi kepada apa yang bermaksud soal tadi. Kekuatan undang-undang ini, ia digubal di bawah perkara 149 Undang-undang Menentang Perbuatan Subversif, tindakan yang boleh memudaratkan ketenteraman awam dan sebagainya. Bermakna ia boleh dilaksanakan tanpa menghormati perkara 5 iaitu kebebasan diri, perkara 9 larangan buat negeri dan kebebasan bergerak, perkara 10 kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan, dan juga perkara 13 hak terhadap harta. Jadi soalan saya iaitu pada perkara 2 huraian, apakah sebenarnya rasional perkara 79 ia menjalankan kuasa-kuasa perundangan bersama tidak dimasukkan seperti mana yang dinyatakan dalam perkara 149 Perlembagaan Persekutuan? Di dalam mukadimah rang undang-undang ini hanya perkara 1491A
B, D dan F, lembaga perlembagaan persekutuan petik ataupun dimasukkan dalam rang undang ini. Soalan saya, apakah rasionalnya perkara 149C dan E, perlembagaan persekutuan tidak diambil sama, terutama mengenai usaha membangkitkan permusuhan kaum seperti yang dibangkitkan oleh Pasir Mas tadi, iaitu perkara 1491C dan juga permusuhan agama, agar apa juga perkara yang telah berlaku terutama dalam sebuah satu undang-undang yang dapat mengekang apa juga percubaan-percubaan yang tidak diingini bagi membangkitkan rasa tidak puas hati di antara rakyat. Dalam mukadimah ini ada juga ditegaskan usahakan perbuatan membangkitkan perasaan tidak setia terhadap Yang di-Pertuan Agong, iaitu di Para 2 melalui rang undang-undang ini. Jadi saya ingin mendapatkan pengesahan di sini supaya jelas adakah tindakan akan diambil yang menentang raja-raja yang baru berlaku. Katakanlah saya tak pergi istana, saya pun tak tihat, saya pun tak nak komen perkara tersebut. Tetapi apa yang berlaku di hadapan kita 2 tahun yang lepas, apabila banyak kawan-kawan kita berguling-guling di atas jalan raya di hadapan kereta Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, dan terhadap orang-orang ini, apakah tindakan yang patut kita ambil supaya tidak ada mereka yang menghina raja? Kita mahu dan saya menyarankan supaya kita perkenalkan undang-undang ala Lesi Majesty seperti mana yang terdapat di Thailand bagi mengekang perbuatan yang tidak bersopan ini. Ya, Jasin, sedikit Jasin. Tadi Jasin berulang kali menggunakan perkataan apa? Preventif, dan saya rasa Jasin boleh setuju dengan saya, ia bukan saya bersifat preventif tetapi juga bersifat preemptif sebenarnya. Tetapi Jasin, saya mohon Jasin jelaskan kepada dewan ini kenapa Jasin yakin sangat bahawa undang-undang ini lebih baik daripada perlu ada daripada ianya tak ada. Kerana Jasin, kalau saya tengok undang-undang ini sampai ke tahap selama 57 tahun, Malaysia mana ada hak nak tap-tap telefon orang, nak ambil hak sampai boleh kalau katakan Hani Peguam Negara kata dia likely, perkataan likely saja, dia kata berkemungkinan, ada asas sikit saja dia boleh pergi tap sampai ke handphone ke segala macam. Adakah ini menggambarkan dengan izin the big brother state ini menggambarkan sebuah negara maju? Kerana bagi saya, ianya menggambarkan kita mundur. Negara maju ialah dengan izin, dia ada honor system, dia menggambarkan demokrasi kita. Jadi soalan saya kepada Jasin, Jasin turun jelaskan kepada saya, kerana bagi saya fundamental liberty yang Jasin hujahkan tadi itu dengan izin, it is a moral foundation of our constitution. Kalau fundamental liberty itu pun diambil, di bypass, jantung perlembagaan tu diambil, di bypass, teruklah kita. Jadi macam kita ni sakit jantung dah 57 tahun. Mohon penjelasan. Terima kasih sahabat saya. Tapi kalau kita bercakap tentang kemanusiaan, kemungkinan sahabat saya tidak ada pengalaman. Saya merasa setelah bersama dalam pasukan keselamatan, jadi aktif adalah satu perkara yang amat penting sekali bagi memastikan kita dapat mengekang apa juga percubaan-percubaan yang boleh merosakkan keamanan negara kita. Jadi undang-undang yang telah dulu, kalau dulu ISA diperkenalkan sejak tahun 1960, maka mungkin kita mahu buat satu transformasi politik bagi memastikan negara kita sebuah negara yang lebih demokratik dan dapat diterima oleh. Yang Muhammad Jasin boleh bagi, tapi ada 2 minit Yang Muhammad. Ya, tadi mengenai mereka yang bantah dilantik Tamri menjadi menteri besar di Perak ini, adakah daripada ucapan Jasin tadi, Jasin berpendapat bahawa mereka yang kita kata menegakkan demokrasi, iaitu hendak dewan dibubarkan dan rakyat membuat pemilihan baru untuk kerajaan negeri Perak, orang-orang sedemikian yang mengutamakan atau menegakkan demokrasi ini mesti ditangkap dan dikurung
undang-undang ini, adakah itu cadangan tadi dikatakan kerana bantahan mereka? Itu pun kalau digunakan menunjukkan satu kesalahguna undang-undang yang begitu serius. Apa yang berlaku di Perak itu adalah mengikut perlembagaan. Kita tak usah bincang lagi perkara tersebut. Apa yang kita bincang itu kita menghala. Sepatutnya rang undang-undang ini mesti diterima baik. Kerana kita ada satu pembaharuan bagi memastikan supaya dunia luar bahawa kita memberikan kebebasan kepada rakyat untuk lebih bersuara. Oleh kerana perkara 1491E ini, perlembagaan persekutuan tidak dipetik sama, maka saya ingin bertanya, apakah rasionalnya kita gugurkan perkara ini dan di bawah akta mana tindakan segera boleh diambil terhadap mereka yang terutamanya yang melakukan sabotaj secara subtle atau terbuka kepada ekonomi negara kita, misalnya dalam percakapan atau tulisan atau tindakan yang boleh menyebabkan pelabur-pelabur lari, dan yang demikian impaknya adalah sangat besar, terutamanya akan mengakibatkan pengangguran yang berluasa dan akhirnya boleh menjadikan social unrest. Ada di kalangan kita yang tidak patriotik keluar negara menyampaikan berita-berita palsu. Bukan itu saja, menyampaikan fitnah seolah-olah negara ini tidak aman, negara-negara ini tidak demokratik. Ini boleh menyebabkan pelabur-pelabur kita tidak yakin bahawa negara kita mengamalkan satu sikap yang terbaik sekali kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Jadi justru itu saya ingin tanya, apakah tindakan-tindakan susulan supaya kita dapat memastikan mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ini boleh senang lenang menyampaikan fitnah keluar negara. Bukan itu saja, boleh membuat berita-berita palsu terutamanya tentang aset-aset ketenteraan yang sepatutnya tidak boleh jatuh ke tangan asing. Tuan Yang Dipertua, seterusnya di bawah akta yang sama, saya nak tanya sama ada apakah tindakan segera yang boleh kita ambil terhadap mereka yang menghina dan memburuk-burukkan pemimpin dan nama baik negara, dan mengapakah tindakan tidak boleh diambil terhadap mereka yang terus-menerus melakukannya. Golong ya, Mat. Baik, Tuan Presiden. Tuan Yang Dipertua, tiang seri rang undang-undang ini adalah perkara pasal 4 di mana seseorang tidak boleh ditahan lebih daripada 28 hari. Kalau kita berbandingkan ISC selama 2 tahun dan indefinite detention. Jadi pasal 4, 5 ini dan hendaklah diberikan peluang diberikan peluang pula berunding dengan peguam dalam masa 24 jam bagi fasal 52. Soalan saya, apakah sebenarnya mekanisme yang akan kita wujudkan bagi memastikan supaya pihak polis tidak menyalahgunakan kuasanya perkara pasal 41 ni yang boleh menangkap tanpa waran? Dan juga yang terakhirnya, cornerstone izin rang undang-undang ini adalah fasal 43. Tiada tangkapan dan ditahan di bawah seksyen ini semata-mata atas kepercayaan politiknya atau aktiviti politiknya. Ia seumpama satu sijil yang kita berikan kebenaran untuk kita berpolitik seluas-luasnya di negara kita ini. Soalan saya, di bawah akta manakah tindakan segera dan berkesan boleh kita ambil terhadap apa juga aktiviti-aktiviti politik yang bersamaan dengan aktiviti-aktiviti politik operasi lalang tahun 1987. Jadi peruntukan 63, pihak polis dibenarkan mengambil tindakan berkenaan dengan mendapatkan kebenaran pendakwa raya terlebih dahulu. Soalan saya, apakah juga mekanisme yang kita wujudkan supaya kita dapat pastikan pihak polis tidak menyalahgunakan kuasa di bawah pasal tersebut? Lebih-lebih lagi, kaedah yang kita maklumkan mendapat kebenaran di bawah pasal 64 adalah dilihat amat longgar. Tuan Yang Dipertua, saya menyokong. Ya, Tawau. Terima kasih.